Bang gokil. Asri Bang Bayang. Kalau kata A-nya ini dari Jakarta ke mana? Dari Jakarta ke Ciwidey Bandung. Ciwidey Bandung. Yeah. Oh my god. Wow. Gua bayang. Gua enggak kebayang pegelnya kayak apa itu. Kalau ke Puncak kita udah makanan sehari-hari. Kalau ke Puncak? Kalau ke Puncak. Woi. Kita pengen beli kopi Puncak di Puncak pakai ini. Oke. Balik lagi ke channel Kelly Nugroho yang selalu bisa kali. Saat ini gue lagi ada di IMS. Kali ini yang baru diadain di Senayan. Tempatnya dekat daerah GBK ya. Oke, kita lihat keseruannya di dalam, ada stand-stand apa aja. Kita lihat semuanya. Oke. Basicnya sama kayak W175. Iya, basicnya sama. Sama siapa? Sama siapa? Ini anak-anak, ngomong aja. Anda ngepon gak? Iya. Muter sih ya? Iya. Oke. Suzuki di mana, Yud? Ada di pabrik. Gimana? Kenapa? Dia udah seperti itu, jadi dipasang itu, dia nempel dikit aja. Tapi kalau bapak mau pasang sena atau backtop, dia bisa dipasang lebih gede kan. Ya, gue lagi ada di booth Virosi ini, ya kan. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat tiket free masuknya, Pak. Ya, kita lihat produknya ada apa aja nih di sini. Nah, kayaknya yang gue lihat ada ini kayaknya model buat motorsport. Ada juga ada suspensinya juga. Terus kayaknya buat Vespa juga ada. Nah, nih kebetulan ada salesnya. Kenalin, Om. Halo. Hey, Om, kasih tahu, Om, ke pemirsa gue. Halo. Ini produk kita dari merek Virosi sendiri. Ada peruntukan untuk Ninja 2,5, modelnya seperti ini. Ini Ninja 2,5 ya, Om. Iya. Depannya tapak berapa, Om? Tapaknya dia punya lebar 3,5 in yang depan, yang belakang 5,5 in. Ada juga buat
CBR ataupun GSX. Ini double disc gak om depannya? Double om? Disc. Double disc, disc ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Ban bisa 180 bisa dong ya harusnya. Bisa, bisa. Bukan main ini yang teman-teman pelek gambut nih. Betul. Bisa kali. Yeah, bisa. Ya enggak. Terus ada tipe Reto untuk peruntukan Fiction R15. R15. Yeah. Ini dia. Warna glossy-nya seperti ini dan ini warna yang candy. Oke, okay. Lainnya om. Ini om. Ini untuk Ninja RR. Oh, itu Ninja RR. Ukuran 2,5-300. 2,5-300. Oke, okay. Yang lainnya om. Dan kayak model ini buat CBR. CBR Pego. Palang 6, palang 8. Nah, ini juga GSX. Oke. Okay. Dan ada juga varian untuk Matic-nya. Vario 125, Vario 110. Ada seperti ini, Mio juga ada. Dan ini juga buat Vario 125 ataupun Vario 110 juga ada. Nah ini tipe Callisto. Oke, ini? Kali ini tipe Comet ya. Tipe Comet, buat? Palang motor? 8, itu untuk Vario 125. 125. Dan untuk varian warnanya ada putih, black, sama gold. Oke, om. Katanya ada yang buat GSX tapi nggak dibawa ya, modelnya kayak gimana modelnya buat modelnya yang GSX? Sama persis kayak gini sama ya? Sama persis seperti ini, varian warnanya ada gold, sama hitam, terus putih ya. Ya gold, juga, hitam, putih. Ya ada juga yang warna candy, merah. Biru ada biru? Biru ada. Biru ada, oke. Okay. Candy-nya biru candy ada, merah candy, sama gold candy. Gold candy. Ya. Ukurannya om, size-nya, tapaknya? Untuk tapaknya yang depan untuk GSX 3 inch yang depan, yang belakang 4,5 inch. Oke. Okay. Terus ada kayaknya ada velg Vespa nih. Iya, Vespa juga ada. Kita oke. Okay. Yuk, lihat yuk. Ini ada tipe yang tipe Tuscan ya, peruntukan buat Sprint Primavera sama GTS. Yang ring 12, lebar 3 inch. Nah, warnanya ada gold, silver, hitam. Banyak juga ya, lain-lain ini warnanya ya. Iya, okay. Dan ada juga yang tipe Alfa Quattro, peruntukannya sama. Dan ini tipe yang Zeus. Tipe ini Zeus. Ya, tipe Zeus ini, itu buat ring 12 juga, lebar 3 inch, Sprint Primavera sama GTS juga. Oke, okay. Satu lagi tuh om. Untuk yang Uno, tipe Uno ini ring 10-11 ya. 10-11, lebar 2,5 sama 3 in. Dan peruntukannya buat Vespa LX, LXV sama Vespa S. Jadi lo kalau lo punya Vespa mau tampil beda, Virosi boleh, bisa kali. Iya. Oke, gue mau lihat suspensinya, yuk. Suspensinya om, ya. Ada tipenya ini aja? Iya, kalau untuk Shockbreaker sendiri, kita ada buat Primavera, Gate, Trivi, LX, sama S, sama LXV. Oh, lebih ke Vespa ya, Piaggio ya. Oke. Okay. Nah ini ada perintilan-perintilan kecil-kecilnya. Handle ya. Handle buat? Ya, buat Primavera, bisa. Bisa. Dan juga ada cover fork. Nah ini cover fork nih ya. Oke. Okay. Om. Ya. Coba. Kayaknya udah mulai merambah ke mobil doi. Silakan. Siapa? Lu bisa jelasin nggak? Bisa langsung ke PBS-nya langsung. Oke. Ntar ya. Kita lihat yang mobil. Oke, gua mau lihat pelak-pelak mobil ya. Kayaknya Virosi udah mulai merambah ke mobil. Oke, kita lihat ya. Om. Oh iya. Velgnya ada size berapa? Paling kecil sampai size berapa paling besar? Kita main dari ring 15 sampai ring 20. Wow. Ring 15 sampai ring 20. PCD? PCD kita buat macam-macam ada. Dari mobil city car, SUV, MPV, Jeep kita bisa bikin. Oke, 4 kali cepe ada main juga ya. Ada main semua. Oke, lihat tuh model-modelnya. Oke. Yang paling keren mana, yang produk paling keren menurut lo? Produk paling keren. Yang paling keren deh lo kasih lihat gue. Ini sih keren. Ini kita desain sendiri ya. Harga itu berapa? Harga ya
harga kita kasih harga bagus lah. Iya. Harga retail aja dulu, harga retail. Nah, harga retail sih ini kena 3,5. Wah, 3,5 murah dong. Murah itu 3,5 ring. 15 buat Honda Jazz kali bisa ya, Starlet ya kan. Oh, cakep tuh, ada pilihan lain tuh. 3,5 juta, Bos. Udah dapat velg keren. Boleh dinego. Gue bisa nego lagi loh. Tergantung kedekatan, cuy. Oke, yang lain nih, gue mau lihat yang ada enggak yang 16, 17? Kita 16 kebetulan display-nya cuma bawa satu. Mana dia? Display-nya satu. Heeh, 16 ya, ada ya. Di atas ya, 16, 17. 17 kita ada 2. Ada 2. Ada kita ada bawa display sih, ada 5. Nah, ada 5 nih, ini 17. Oke. Paling gede yang lu bawa display 17 doang ya? 17 aja karena spacing kita ya di sini ya terbatas. Wah, iya spesies terbatas sob, jadi nggak bawa semua. Gokil kalau bawa semua. Yoi, gokil main-main aja. Main lah ke kantor lah. Iya, bang. Dan mesti pemainin lo kalau mau lihat yang lengkap. Oke, jadi nggak cuman velg motor, nggak cuman suspensi motor, nggak cuman aksesoris pelintiran-pelintirannya. Doi juga ada velg mobil. Oke, bisa kali. Yuk, cabut ya. Udah dilihat semua kan tadi? Oke, kita ke parkiran. Jadi udah lu lihat tadi ya, isinya apa aja IMS. Gua bilang sih biasa aja. Cuman agak gak enak karena outdoor panas. Oke. Kalau lu suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Bisa kali